Mungkin serangga ini satu-satunya hewan yang tidak mempunyai predator di alamnya. Walaupun gerakan mereka cukup lambat dan mereka tidak bisa terbang tinggi, mereka mempunyai perlindungan yang cukup kuat, yaitu sebuah racun. Apabila mereka terancam, mereka akan mengeluarkan busa yang mengandung racun. Serangga ini cukup indah juga, yaitu berpadu warna antara kuning, biru, dan merah, serta warna hitam. Biasanya mereka hidup di tanaman yang rimbun, yang hijau, teduh. Dan apabila sobat-sobat menemui serangga ini, jangan coba-coba untuk menyentuh mereka karena mereka akan mengeluarkan busa racun ya. Jadi hendaknya dihindari saja, walaupun akan cuma menimbulkan rasa gatal-gatal. Namun konon dulu ada cerita bahwa pernah ada orang yang memakan serangga ini dan mereka tewas. Menurut pengamatan saya, mungkin ini adalah satu-satunya serangga atau belalang yang warnanya paling menarik, paling indah ya motifnya. Mereka berkembang biak cukup lambat juga karena bersifat lokal, jadi tidak menyebar kemana-mana. Jadi mereka mungkin tidak menjadi ancaman bagi para petani karena perkembang biaknya yang cukup lambat dan tidak menyebar.